ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz tentang zikir pagi dan petang. Apakah boleh misalkan sebagian dari zikir-zikir pagi itu kita tambahkan, kita gabungkan di zikir sholat wajib yang 5 waktu? Karena terlalu banyak ininya zikirnya. Terus yang kedua waktunya. Yang afdalnya zikir pagi itu setelah fajar pertama atau setelah fajar kedua? Dan zikir sore apakah setelah sholat asar atau sebelum maghrib yang paling afdalnya? Pertanyaan yang pertama dan kedua itu berkaitan ya. Para ulama itu silam pendapat waktu zikir pagi dan zikir sore itu kapan waktunya. Zikir pagi apakah dia mulai dari tengah malam sampai kepada terbitnya pagi, atau mulai dari setelah subuh sampai pagi? Itu ada silam pendapat. Yang jelas kalau dia baca setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu insya Allah ya masuk di dalam zikir pagi. Sebagaimana di waktu sorenya, dia mengatakan sore itu dari siang hari, dari pertengahan hari sampai ke malam. Ada yang mengatakan dari asar sampai malam. Ada yang mengatakan dari habis maghrib. Ya, setelah matahari terbenam, habis maghrib itu zikir sore. Ada pula hal, jadi kalau dia menggabungkan misalnya bacaan sholat asar, habis asar dia langsung zikir sore, itu tidak ada masalah. Atau dia sholat maghrib, habis sholat maghrib langsung dia baca zikir sorenya, juga tidak ada masalah. Iya. Dan saya lihat sebagian guru saya melakukan hal yang seperti itu. Seperti Mufti Saudi Arabia sekarang ini, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Sheikh Habibullah Ta'ala, itu beliau habis sholat maghrib, biasanya beliau baca dikir habis sholat, setelah itu beliau baca dikir sorenya. Jadi kita kalau mau bertanya, ya tunggu beliau selesai dikir. Setelah beliau selesai dikirnya, beliau jawab beberapa pertanyaan, setelah itu beliau sholat sunnah. Setelah sholat sunnah beliau mengajar. Ya. Setelah mengajar kalau ada yang bertanya lagi, ya, beliau jawab pertanyaannya. Begitu. Termasuk di zikir pagi, kalau ada yang bacanya habis sholat subuh, dia sambung dengan zikir pagi, juga tidak ada masalah insya Allah ta'ala.